Jumlah warga korban banjir bandang di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat berupaya untuk menyelamatkan warga lainnya yang terjebak banjir. Sementara itu, seorang ibu histeris karena mencari anggota keluarganya yang hilang. Akibat banjir, seorang nenek dievakuasi ke rumah warga yang lebih tinggi. Sejumlah anak dan juga perempuan terpaksa dievakuasi dari banjir karena mereka khawatir akan membahayakan nyawa mereka. Tolong Jani, tolong Jani, tolong punya anak kita. Bantu Jani, bantu Jani, abang, bantu. Sementara itu, salah satu korban banjir histeris mencari ibunya yang belum berhasil dievakuasi. Hujan deras yang mengguyur Kota Bima selama belasan jam kemarin menyebabkan banjir bandang mencapai 2 meter. Banjir terparah terjadi di Kelurahan Monggonau, Mpunda, dan Rasanai Barat. Ribuan rumah dan sejumlah kendaraan motor hanyut karena derasnya banjir bandang. Banjir kali ini merupakan yang terbesar di Kota Bima.